Okey. So saya mulakan dengan bismi Al-Fatihah dululah ya. Okey, surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirat al-jazim al-mutaqin. Terdahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak kita kata untuk koperasi Usaha Kerumbik Perlis Berhad kepada semua yang hadir pada hari ini mesyuarat agung kita, dan saya telah beri link kepada SKM juga untuk join Encik Syukri. Kita harapkan dia boleh join bila-bila masa. Dan ada juga ahli-ahli kita yang akan join kemudian insyaAllah juga, sebab kita ada buat recording. Nanti apa-apa yang kita nyatakan di sini kita boleh buat sharing lah. Kita, maksud saya, kita boleh blast dalam group supaya semua ahli-ahli yang contohnya tak dapat hadir, yang hadir yang juga tak dapat akses masuk boleh mendengar jugalah. Okey. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk mesyuarat agung Koperasi Usahawan Gerumbik Perlis Berhad bagi tahun 2020. Sebenarnya kita telah pun sebelum tu kita telah merancang sebulan awal, tapi memandangkan banyak kekangan dan juga keadaan yang tak mengizinkan masa tu, so kita tak dapat untuk adakan mesyuarat agung ini. Ini kita lakukan secara maya. Okey, sebab tahun depan kita nampak agenda banyak lagi dan juga keadaan lebih meruncing lagi kalau kita tengok dari semasa ke semasa, dan aktiviti-aktiviti usahawan banyakkan terpaksa berjalan, dan kita amat memahami juga keadaan di mana ahli-ahli kita perlu struggle ataupun berusaha untuk survival dalam keadaan sekarang ni. So ada juga banyak kita katakan terpaksa kita kata terpaksa mendapat khidmat. Ada masuk lagi. Okey, Norashimah. Okey, Puan Norashimah. Okey. Selamat datang Puan Nasimah, kami dah mula sikit. Rimuan, terima kasih sekali lagi kerana hadir join untuk mesyuarat agung ini secara maya. Okey. Kita faham dengan keadaan semasa dan dengan cuti, dengan keadaan COVID semakin banyak juga. Secara tak langsung nanti kita akan pergi kepada agenda terus kepada mesyuarat agung ni. Kita nak tanya sikit pelantikan pengerusi dan setiausaha mesyuarat. Okey, boleh saya masuk untuk perkara pertama, pelantikan pengerusi dan setiausaha mesyuarat. Boleh? Boleh? Okey, boleh. Teruskan je. Boleh, teruskan. Siapa nak jadi volunteer untuk jadikan pengerusi mesyuarat? Untuk pengerusi mesyuarat di sini. Siapa nak jadi volunteer? Atau nak kekal yang ada. Atau ke nak kekal kepada yang ada. Ya, bagi pandangan. Boleh on mic kan. On tak apa. On kan mic kan. Nah, yang mana masih saya nampak banyak yang off tu. Cik Saad pun off. Nur Azian boleh. Boleh bersuara, tak apa. Kita buat secara macam bersantai jugalah. Tenang. Okey. Atau kita nak kekalkan atau nak buat pelantikan pengerusi dan setiausaha mesyuarat? Azian off. Azian? Sebab nampak off tu. Aida pun off. Zalina pun. Boleh bagi pandangan? Saya jarang kekal yang lama. Yan okey je. Yan dengar. Yan mendengar. Okey je. Okey, yang saya punya soalan dapat dengar tak? Dapat dengar tak? Dengar. Dengar, Azian? Okey. Macam mana? Dengar, Cik Jain. Dengar. Bagi pandangan?
Pengerusi ke ataupun nak lantik yang baru? Ya. Yeah. Untuk mesyuarat. Untuk mesyuarat ya. 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 Untuk mesyuarat. Sebab Cik Saad kata kekalkan, okey. Ya. Yeah. Yan pun kekalkan. Kekalkan. Okey. Hidayah. Kekalkanlah. Boleh. Zulina. Okey Zulina. Ya. Yeah. Ya. Aida? Kekalkan ya. Kekalkan. Dengar suara semua tu. Zulina macam mana? Lebih mudahlah untuk kita berurusan. Okey. Untuk mesyuarat ni, pelantikan yang apa ni belum lagi tu. Pelantikan yang lain belum lagi. Ini untuk mesyuarat dia. Okey ya. Faham. Untuk pengurusan untuk mesyuarat je. Okey. So kita kekalkan. Siapa? Rezadi ya. Okey. So katakanlah saya pergi pada agenda kedua. Boleh ya? Okey. Tak apa. Agenda kedua saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang hadir. Walaupun kita quorum secara tidak langsung kita terpaksa untuk mengadakan dalam tahun ini juga. Walaupun dalam keadaan COVID, sebab kita faham usahawan banyak agenda-agenda tersendiri dan banyak juga terpaksa untuk menjaga bisnes masing-masing. Sebab itu kita buat secara maya, lain dengan koperasi ini yang tidak ni lah, yang tidak dikatakan sebab aktiviti usahawan ni berlainan sikit lah daripada koperasi-koperasi yang kita kata berasaskan setempat saja ya. Okey. So kita pergi kepada pelantikan anggota lembaga koperasi ya. ALK tetap kita sebenarnya antara 5 hingga ke 9. Okey. Macam mana ni? Apa pandangan? Ya. Yeah? Okay, sekarang ni kita buat pelantikan untuk punya ALK yang baru ya. Yang lama okay. Yang kita ikut. Hello. Yeah. Okey, yang lama saya senaraikan. Hello. Okey, yang pengurusi Encik Din. Saya benda ni Nick. Dengar tak? Yeah. Yang lain tu Saad, Razali, Adian. Itu saja. Yang lain ada yang meninggal. Ada yang digugurkan daripada keahlian daripada ALK. Sebab tak ada sekali dan tak berfungsi jadi tergugurkan. So sekarang yang lima orang. Enam orang eh. Jadi kita lanjutkan yang baru sama yang lama sikit. Nak dikekalkan ataupun nak tambah. Atau macam mana? Berbagi cadangan. Kalau orang sekarang ni. Dengar ke? Kak T, kalau kita kekalkan? Kekalkan. Tapi mungkin kita tambah kot. Sebab kita ada 6 saja. Kena tambah. Itulah sebab dalam ni pun tak ramai kan? Ya. Itulah pasal tak ramai yang datang. Ramai yang join. Jadi tak. Kita tanya pendapat orang lain juga. Kalau Yan nak muda untuk kita nak proceed dengan SKM bagai, yang rasa kita kekalkanlah. Okey, kalau ada apa-apa perubahan nanti, kalau ada apa-apa perubahan nanti kita pindahlah. Tak tahu yang lain macam mana? Sebab yang rasa susah sangat dah nak jumpa COVID ni. Ya. Itulah memang susah sikit. Tak tanya pendapat yang lain juga. Ya, apa pandangan yang lain? Kita perlu sokongan sebenarnya. Kita perlu sokongan. Kalau nak kekalkan ataupun nak tambah. Berapa orang sokong, berapa orang nak tambah? Assalamualaikum. Yang tambah boleh silalah. Ya. Walaupun kekalkan. Kekalkan ya. Cik Razali dah kekalkan je. Dua dah. Jadi berapa orang lagi? Ni gambar. Kau nak ambil picture gambar tak muncul je nak tekan apa ah? Ya. Apa suara dia tu? Suara dengar cukup. Tak aja. Ha.
Tak apa, dengar suara kita dah kenal ada orang dia. Okey. Saya dalam berita ni. Ya, tak apa, tak apa. Janji. Yan pun. Jadi join lah. Sebab kita dapat masing-masing Cik Razali. Janji join lah. Okay. Sebab kita buat recording ni. Tak apa. Nah. Okay. Boleh. Boleh lah. Okay. So, kalau kekalkan, kita kekalkan. Kita kekal lah buat sementara. Nak jumpa pun payah ni. Okay. Jadi. Betul. Apa nak tangan Puan Hidayah? Okay. Angkat tangan lah. Dekat tak nampak je. Angkat je lah. Okay. Dalam macam tu kita kekalkan. Tapi kita akan berangkat dalam grup. Jangan risau. Nah, sebab dengan keadaan ni, kita faham lah. Kan? Bukan setakat kita saja, dengan agensi pun kita hadapi masalah sekarang. Untuk berkomunikasi di Kuala Lumpur. Terutamanya. Okey, sekarang kita perlukan 3 orang untuk replace untuk makluman. Salam sudah memohon keluar daripada apa ni, dah diterima untuk keluar. Sekarang dia tak adalah untuk sebagai okey, dia tak ada sekarang. Lepas tu apa ni? Salam keluar. Salam keluar. Kita tak larang lah siapa nak keluar lah kan. Dan kita pun tak boleh. Tak apa, kita hormat. Kalau tak minat pun kita tak layak. Ya, betul. Siapa yang tak nak boleh keluar. Jadi si Salam bagi tahu, dia kata dia tak boleh keluar dengan pemain lain. Jadi kita terima. Okay, dah buat keputusan terima. Jadi kita keluarkan nama dia lah. Dan dah buat bayaran semua dah untuk dia punya saham dia dalam 1,300. Okay. Sekarang kita perlukan lagi 3 orang lah untuk volunteer. Volunteer untuk 3 orang untuk memenuhi dalam ALK. Tak apa, kita boleh ni. Hidayah boleh tak? Hidayah. Ya. Masuk je lah, siapa yang sebelum ni masuk je lah. Sebekadar memenuhi. Hidayah, Aida. Boleh kan? Hidayah, Aida. Boleh. Saya tak duduk pelik sekarang banyak kakek tak lah Cik Din. Apa-apa kita buat kan? Memang kita banyak fokus 2021 ni, banyak online saja. Kak Ida, kita dua orang. Kak Ida? Yalah. Okay. Hidayah seorang lagi. Kita perlu seorang lagi volunteer. Hidayah boleh, Hidayah? Secara maya ni, and then banyak program yang kita boleh buat secara maya, bukan sahaja untuk buat promotion pun banyak kita nak buat. Okey, kita tak boleh. Kita boleh terima siapa cadang terima dan siapa tutup. Okey, ada cadangan diterima dan ditutup. Okey. Saya angkat tangan terima. Yang cadangkan diterima. Okey. Yang cadangkan ditutup. Okey. Okey, yang cadangkan ditutup. Okey. Okey, baik. Ya. Okey. Sekali tak masuk. Tak apa. Okey. Nombor 4. Okey, tak apa. Ada lain, tak apa lagi. Tak sekor balik saya mesti tak master online. Okey. Okey, untuk juru audit okey. Kita cadangkan untuk lantik ada juru audit dekat tangan seorang. First audit dekat Kanga. Ya. Jadi kita dah tanya, dia kata dia bersetujulah. Macam mana pandangan? Ini yang lama ke yang baru ni? Yang baru. Yang baru, yang dicuarkan oleh SKM. Okeylah,
On na tu, on tu. Ah, yang dekatkan oleh SKMZG, Cik Syukri. Ya. Boleh, boleh. Ah, dekat tengah. Kita sekarang kita dengan jurudik tu lah. Sekarang. Okay. Boleh. Boleh tu. First page ya. Dekat sebelah dengan, tak jauh dengan pejabat SUK. Yang penting dekat dengan Cik Din. Ah, okay, okay. Okay, okay. Okay. So, kita terima. Jalan di ni. Okay, saya sokong. Boleh lah, boleh lah. Boleh ya? Cadangan ditutuplah untuk ni. Okey ya? Okey. Okey. So kita pergi kepada agenda 5. Mendengar, menimbang, memutuskan apa-apa cadangan yang dimukakan oleh anggota-anggota jika ada. Ada apa-apa cadangan? Okey. Kita boleh terima nak tanya dulu. Ya. Nak tanya perkembangan lori-lori. Okey. Putra-putra. Okey. Okey Putra, sekarang kita dah repair semua, dah rotek semua kita dah ambil. Kos dia lebih kurang dalam RM1,300 dengan RM500 kurang macam itulah. Tak sampai RM2,000 lah. Okey. So sekarang ni dah okey boleh jalan, cuma ada masalah sikit dia punya apa nama yang di sini. Timing back. Dah kita nak tukar lagi lah. Lepas tu kita punya planning untuk letak dekat Gurun. Masih menunggu keputusan daripada LL, apa ni, lembaga Plus. Daripada Plus. Okey. Kita tunggu dia punya apa nama interview. Interview selewatnya pertengahan bulan 1 ni. Dia cakap saya, kalau boleh sebelum hari Cina lah kita dapat. Okey. Oh, insyaAllah. Okey. Kalau pasti dia selewaan dia kalau ikut kalau kita ambil by hari, kita boleh pilih lah. Satu hari dalam RM120. Ya. Tapi kalau nak sebulan RM3,500. Sebulan RM3,500 kira kalau sebulan lah. Kalau hari kita cuma bayar satu hari RM120 untuk tapak food truck saja. And then kita boleh ambil Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Maknanya dalam sebulan ada lebih kurang 16 hari saja. 16 hari kali dengan 120. Tak sampai 2,000 lah. Yang ramai lah. Itu hari yang paling ramai lah. Daripada pagi hingga ke malam. Sebab orang keluar masuk kan. Orang yang berulang pi Pindeng, yang nak pi Langkawi, yang Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Adalah hari peak season. Yang ada dekat Lebuh Raya Gurun, RRR tu. Sebelah ke Sungai Petani. Maksudnya sebelah, bukan sebelah menghala ke Alostar. Itu paling sale yang paling tinggi lah. Ada yang boleh dapat satu hari RM1,000, RM2,000 pun ada dekat situ. Dan RM3,000 pun ada. Itu bergantung kepada produk. So kita dapat, saya sudah survey hampir sebulan. Dan lama juga. Dan saya buat survey lagi. Dan saya nampak hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad saja kita akan ambil. Untuk dekat Lebuh Raya Gurun. Sebab kita nampak dekat Lebuh Raya ni, sebab orang guna Lebuh Raya banyak. Kedai ni kadang kalau kita nak pergi event dah tak ada dah. Kan? Event pun bukan tak ada, kurang. Dan satu lagi kuasa beli kurang. Jadi kita nak memperbagaikan dalam food truck tersebut. Kan? Terutama produk-produk ahli. Kan? Itu nanti kita buat kriteria, kita masuk, kita bincangkan kemudian macam mana cara-cara, siapa nak letak, macam mana prosedur, guideline akan kita tentukan. Cuma kita nak putuskan untuk meletakkan food truck di sana. Satu. Okey. Yang kedua, kita ada cadangan juga. Andai kata ada ahli-ahli ataupun yang ahli atau ahli koperasi yang bercadang nak sewa food truck untuk jangka masa pendek untuk transport lah. Contohnya dari Perlis ke KL ke apa yang dia perlu sewa lori luar. Jadi kita boleh bincang balik untuk sewa lori. Kalau lori luar ni kadang dia tentukan hari. Dia kata dia tak senang lah dia yang ni. So kita boleh bincang balik dengan koperasi untuk menggunakan lori sewa. Satu lori terus. Contoh nak pindah rumah ke. Kan? Boleh. Boleh. Kita cadangan kita kan. Boleh sewa untuk ni pun boleh. Kita buat bonded truck. Kalau nak hantar pergi pelabuhan pun boleh.
Jadi tak perlulah risau-risau tak dapat untuk ni. Itu cadangan kita lah. Kalau ada kontrak, siapa ada kontrak, syarikat yang ada kontrak nak menggunakan, nak sewa lori selama seminggu, boleh juga. Kita boleh bincang dan kita boleh tentukan masa bila-bila yang boleh kita kita suitkan masa, sebab kita ada, sebenarnya kita boleh sesuaikan dengan masa. Sebab kita ada satu food truck lagi, kemungkinan kita boleh replace satu dekat gurun, menggantikan lori yang besar tu kita boleh buat untuk transport pula. Apa pandangan tuan-tuan semua? Atau ada cadangan lain? Menarik tu. Menarik. Okey. At least ada something lah. Yang setuju. Okey. Setuju. Ada siapa lagi? Yang setuju. Dan untuk pengetahuan yang bukan ALK sebelum ni, lori itu dipulangkan balik oleh kita punya usahawan, Kim Z. Dulu dia sewa daripada koperasi lah kiranya. Jadi sekarang dia serahkan balik disebabkan dia tak mampu nak bayar. Jadi sekarang ni kita kena cari cara macam mana koperasi nak bayar apa ni tiap-tiap bulan tu. Sebanyak RM410 kalau tak silap lah. Yeah. Yang bagi cadangan boleh? Boleh. Okay, since benda dah ada, betul tak depan mata kita? Maknanya benda ni untuk sewa ke apa, untuk ahli saja ke kita open lah? Kita boleh open. Boleh. Sebab kita boleh. Kita dah ada ALK semua. Lepas tu kita boleh putuskan berbincang cara terbuka. Okey. Dah tak apa sebab kadang betul lori ni memang orang cari kalau orang tahu.